Hai guys, ayah Taki Malik menjadi sorotan karena diduga paksa istri Siri melayani hubungan intim secara tak wajar dengan cara lewat belakang. Mansyardin Malik, ayah dari Taki Malik, diduga melakukan penyimpangan saat melakukan hubungan intim dengan istri sirinya, yaitu Marlina Oktoria. Dalam jumpa persnya, kakak dari Marlina Oktoria membeberkan bahwa adiknya itu dipaksa melayani hubungan suami istri lewat belakang. Marlina Oktoria Kowowong, istri Sri dari ayah Taki Malik, membagikan hasil visum. Ia mengaku mendapat paksaan berhubungan seksual saat haid yang sebenarnya tak diperbolehkan dalam agama. Marlina baru menjalani 2 bulan pernikahan dengan ayah Taki Malik, Mansyardin Malik. Bahkan Mansyardin sebut tak jarang meminta Marlina untuk melayani dengan berhubungan seksual walau dia dalam kondisi menstruasi. Menurut ayah Taki Malik, perhubungan badan saat istri menstruasi diperbolehkan oleh sebagian ulama. Pernyataan ini juga turut didukung oleh hasil visum Marlina yang mengabarkan hasil yang mengejutkan. Ada kerusakan dari hasil visum klien kami. Ada kerusakan yang sangat signifikan di bagian belakang hingga stadium 4, ujar kuasa hukum Marlina, yaitu Eri Kartanegara. Hingga masalah ini mencuat viral, Adam Denny juga ikut mengomentari masalah ini. Dia mengetek akun ayah Taki Malik dan tag Taki Malik sekaligus mempertanyakan dalil mana yang menghalalkan seks anal. Ulama mana yang bilang kalau seks anal itu diperbolehkan dalam agama? Kalau masih kotor, nggak usah melapisi diri dengan label agama ya bos. Nggak suka gue sama orang yang sok suci, bawa-bawa agama. Jadi rusak agama Islam gara-gara lu semua, ungkap Adam Denny di Instagramnya. Tapi Instagram ayah Taki Malik yang sudah 90.000 lebih followers itu mendadak dikunci secara privat. Begitupun dengan akun Taki Malik. Lalu terbongkar alasan ayah Taki Malik nikahi istri Siri yang juga mantan model dewasa yang katanya untuk angkat derajat wanita. Pernikahan Siri Marlina dan Mansyardin Malik ini, yaitu ayah Taki Malik, terjadi pada 19 Juli 2021, sehari sebelum Hari Raya Idul Adha. Ayah Taki Malik mengenal dengan Marlina lewat Instagram. Marlina saat itu masih menjadi model dewasa. Ada alasan khusus yang membuat Mansyardin Malik mau menikahi Marlina. Ini karena Marlina ingin memperdalam ilmu agama dari ayah Taki Malik. Mansyardin Malik juga berjanji akan memberikan ilmu agama untuk Marlina Oktoria jika mereka menikah. Ia juga menceritakan penuturan Mansyardin Malik bahwa hubungan ayah Taki Malik dan Marlina memang dimulai dari perkenalan lewat Instagram saja. Namun baru 2 minggu menikah, Marlina mendapati perilaku seks menyimpang dari ayah Taki Malik ini. Ia mengaku dipaksa melakukan hubungan anal seks hingga menimbulkan cedera di bagian belakang. Marlina Oktoria juga menuturkan dirinya tidak menyangka pernikahannya akan mengalami masalah sebesar ini. Kini setelah mengaku mengalami perlakuan tidak enak yang diduga dari penyimpangan seksual Mansyardin Malik, Marlina Oktoria memilih untuk pergi. Ia juga meminta segera diceraikan. Sementara itu, kuasa hukum Mansyardin Malik, yaitu Halim Darmawan, memberi bantahan terkait kabar tersebut. Menurutnya, ayah Taki Malik tidak pernah melakukan penyimpangan seksual seperti yang dijelaskan pihak Marlina. Ayah Taki Malik merasa tidak senang dengan adanya berita miring ini terkait dirinya tersebut. Halim menegaskan bahwa berita miring terkait kliennya tersebut sama sekali tidak benar.